Oke lur, iki full reviewnya dari BMX frame lengkung atas 181 garis dari Malang. Kita bahas satu per satu secara detail iki lur, opo ae iki speke iki BMX iki. Kita mulai dari atas. Master rim kita pakai domino. Kanan kiri soalnya disc brake ngarep mburi iki lur. Setangnya kita pakai setang Pasifik untuk stem atau dudukan setang kita pakai merek United. Emblem 181 nempel. Untuk lampunya kita pakai lampu LED, sekarang pakai dua mata lebih terang lur. Kita turun ke bawah. Untuk T depan kita pakai Yamaha. T Yamaha ini ganteng-ganteng ya opo gitu loh lur, bentuknya sporty kecil. Kalau untuk shock breaker depan kita pakai punya Yamaha Mio, tapi kita tinggikan, kita tambah sulingan ben dhuwur jadi ben ganteng ini lur. Lalu kan ukuran jadi biar agak jengat gitu lur. Untuk pengereman depan, kepala babinya pakai Yamaha Mio. Untuk piringannya kita pakai aksesoris piringan opo iki judule iki lur, variasi. Kemudian untuk peleke depan pakai ukuran 140, tromole pakai tromol becak, ringnya ring 17, untuk bannya pakai ukuran 80/80 SK Primek, SK Piro iki, SK 01 Time Attack. Ban halus. Ini lur, ban donat iki lek biyen arane. Oke dulur, kita berlanjut ke frame yang kita bahas. Framenya kita pakai frame model lengkung atas. Nah, ini ada lengkungan ke atas. Masuknya BBM dari sini, dibuka, terus keluarnya dari dalam sini. Muter iki isi bensin kabeh, kapasitasnya 2 literan iki lur. Nah, untuk engine basicnya kita pakai Suzuki Soun 110 FD110. Dokumennya lengkap, apa itu DSTNK BPKB, nomor rangka, nomor mesin, tembus semua. Gunanya apa? Gunanya untuk membuktikan bahwasanya barang ini kita beli. Nah, buktinya ada dokumennya lengkap begitu lur. Untuk knalpot kita pakai knalpot model opo iki, tapi mereknya 181. Laser, pakai laser. Kemudian untuk sadel seperti biasa kita pakai standarnya, pakai merek Pacific. Kemudian lampu belakang pakai lampu negowes iki ben simple biar enggak kelihatan kabel wirawiri. Oh iya lur, ini untuk penataan pengapian perkabelan untuk mesin Suzuki koyo iki lur. Jadi yang penting CDI itu soketnya hadap ke bawah, kemudian kiproknya di sini, untuk soketnya ngadep ke belakang. Logikanya dari ban depan, banyu nyiprat itu cek tidak mengenai, tidak masuk ini ke soket, jadi aman. Untuk koilnya di sini lur, ini engine-nya masih standar. Nah, kita ke belakang swing arm. Swing arm kita pakai punya Suzuki Thunder iki lur. Nah, untuk shock breaker kita pakai ukuran 34 variasi CMZ merek. Untuk pengereman belakang kita pakai punya Suzuki Satria FU lur. Satu piston. Terus untuk pelek belakang kita pakai ring 17 ukurannya 160. Kalau jari-jari kita pakai pelangi, untuk bannya belakang sama dengan depan pakai ukuran 80/80 Primek SK01 Rain Attack judulnya lur. Nah, apa mana sing urung dibahas iki lur. Kayaknya semuanya sudah kita bahas dulur. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk yang kepingin pesen sing langsung jadi yo iso, tapi antrine rada suwe. Kalau mau cepet dan mau lebih murah, pesen frame dan swing armnya saja biar matching. Pesen frame tok yo juga bisa, tapi lek nggak sama swing armnya
koyoke kurang matching nanti lur jadinya. Jadi saya sarankan pesan frame dan swing arm-nya. Yang sudah yakin segera japri adminnya 181 Kiris dari Malang. Untuk harganya ada katalognya, nanti WA saja saya kirimi katalog. Soalnya macam dan bentuk dan jenisnya frame, berikut juga spek dan harganya, banyak sekali begitu. Oke, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bolo, salam nyiprat dari Malang 181 Kiris.